Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Coki Wazu. Kita akan mencoba melalap. Bukan melalap. Kita akan memakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di tepi jalan ini, kawan. Di tepi jalan. Coba kita spill dulu. Di sini ada, kalau di sini namanya ini rumput. Makanan sapi namanya rumput gajah. Ini ada daun pokok pisang. Terus ini saya tidak tahu, saya ambil di sawah tadi. Ini kembang mareng, kalau bahasa Lomboknya mareng, kawan. Ada pare, ada juga kangkung, ada jejaler. Ada ini yang di request sama kawan-kawan, namanya kalau di kampung saya pepesu. Tolong komen apa namanya bahasa Indonesia, saya tidak tahu. Ada juga ini terong pipit, terong, dan ada ini. Oke, mari kita coba dari ini dulu, kembang genter. Bismillahirrahmanirrahim. Daun jejaler bisa dibuat luka. Kangkung mentah. Cabe. Saya tidak tahu ini, tadi saya jumpa pas saya ngambil rumput di sawah. Kita coba saja. Di
jaler kita campur dengan kangkung. Sambalnya lumayan pedas. Ini pucuk koro. Koro. Kalau di kampung saya namanya botor. Kenikir. Kecipir. Panas. Pare. Ini terlalu panas ternyata, tapi panas-panas sedap. Favorit pucuk pare. Ah.
Memang. Para subscriber satu yang request, kita cobain. Kita ambil yang muda. Sebab ini saja yang bisa dimakan. Kita buka gajah. Enak? Meres, teman. Pohon apa? Pisang. Kalau tempat saya namanya Ares. Kalau tempat kalian sudah tidak tahu. Sambalnya panas. Lah. Daun bawang buat penyegar ini di dalam todok kita, di dalam cucuk, salah, di dalam bibir mulut. Pare daunnya jalan. Daun kecipir ini, kecipirnya masih, tapi ini dulu ya, kita mau habiskan biar cepat selesai penderitaan ini. Thank you.
banget. Rusak. Pokoknya Parin jadi favorit. Oke. Ini ada request ini. Saya tidak pernah tahu bagaimana rasanya, hanya baunya yang saya tahu seperti tai. Namanya pepesu. Ada yang request, saya mau coba. Ada yang bilang ini jadi obat. Baunya subhanallah. Buat saudara Habibullah, jangan lupa tonton, like. Ini saya pepesu ini ya. Pepesu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Pepesu ya. Pepesu ini. Requestan Habibullah. Habibullah ini namanya pepesu. Tadi saya ngarit, baru saya ambil, dia punya berapa pohon? Banyak tadi saya ambil, tapi saya mau coba dulu ini. Mau spill saja. Ah, ini dia. Hmm.
rasanya ini memang, jangan coba, jangan coba. Rasanya enak, tapi baunya yang tidak enak. Buat tapi pula, tadi saya sudah coba. Terima kasih sudah request, request yang lain lagi. Kalau bisa requestnya apa namanya itu? Nangka, durian, ayam, bebek, baru sedap. Ini pepesu. Oke. Kita tutup saja hari ini. Sudah habis ini permakanan kita, tinggal sedikit-sedikit saja. Ya. Buat penutupan inilah. Kita ambil. Oh ini dia. Nah. Ini hari ini yang kita memang kita mau anu ini. Batang pisang. Jadi ini penutupannya. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sampai di sana dulu hari ini. Yang kita lalap ini ada tadi banyak sudah. Besok kita coba lagi yang lain. Matur tampiasih. Semoga Anda senang melihat saya. Nanti kita buat lagi yang lebih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.